Di mana ada kamu selalu ada aku. Teman-teman Andi Sugar, wah semangat banget nih aku hari ini mau melakukan suatu prank teman-teman ya. Tapi pranknya itu bukan di dunia asli, tetapi di dunia maya. Nah, bukan Omen TV, tetapi ini teman-teman yang paling baru ya. Di sini tuh kita bisa banget dapetin banyak korban-korban yang lucu-lucu, cakep-cakep dan cantik-cantik ya, karena banyak ceweknya guys. Itu adalah namanya Bigo guys ya. Nanti aku bakal menyamar jadi cowok yang cupu banget dan ancur lah pokoknya ya. Kita pakai kacamata, terus nanti kita juga pakai topi dan juga pakai gigi palsu yang serem guys. Oke, langsung aja aku sekarang mau nyamar dulu dan check this out. Oke guys, jadi sekarang kita udah siap ya. Nanti aku bakal pakai ini kita sekarang pokoknya masuk dulu ke Bigonya guys. Nah, udah nyampe nih. Oke, kita ini apa nih? Ada all comedy cantik seksi. Seksi? Kayak apa seksi guys? Gila. Room KTL. Room KTL coba. Apa tuh room KTL guys? DJ Star pecahin. Aduh ini terlalu berani sih ya. Aku tipenya itu sukanya yang slow, Wallace ya. Kita coba yang tapi help 20k. Kayak apa sih help 20k? Tidak seperti foto guys. Kita yang cantik aja guys. Biasanya kalau cewek itu bilang cantik ya, itu realnya kayak gitu. Wis. Nah, ya, entar. Searching dulu guys. Minggat. Minggat kemana, Bu? Bunda, aku boleh izin minta WA Bunda? WA aku satu motor. Rame rumahnya. Ya, ini lagi. Belum, Boy. Belum. Yuk pecahin yuk. Iya, aku udah. Kok menarik-menarik guys ya. Kita coba yang tadi, kalau nggak salah yang pertama tuh nyanyi guys, tuh kan nyanyi kan. Gila sih. Halo kak. Ish. Suaranya enak guys. Jadi serius suaranya enak banget nih. Kita supaya di notice guys ya. Tadi kan kita bilang halo nggak di notice nih. Kita coba kasih ini guys, kasih hadiah guys. Kita karena suka sama suaranya, kita kasih love ya. Makasih kawan. Oh, harus di combo guys. Aku suka sama suaramu, bro. Eh, bro sis. Thank you, Papa Andi. Tuh kan, kita kalau ngasih hadiah guys, langsung di notice. Kita kasih hadiah. Hatiku banyak ku kasih buat kamu kak, suaranya enak. Hatiku banyak kasih buat kamu kak. Tapi dari muka kakak, kakak ini orangnya egois ya. Tapi dari muka kakak, kakak ini orangnya egois ya. Kau tahu sih kalau aku ini orangnya egois. Cantiknya diambil semua. Cantiknya wanita diambil semua. Asik. Enggak, Kak. Kita bilang, kak, kita itu ibarat upil sama jari. Kakak upilnya, aku jarinya. Apakah disana ibarat upil sama jari, kakak upilnya, aku jarinya. Tuh kan, jadi nyanyi dia guys, kena gambaran kita coy. Tapi aku tadi sama dokter didiagnosis ada sakit jantung. Tidur di sini. Kita kasih dia perhatian dulu guys. Kak, tapi aku tadi sama dokter didiagnosis ada sakit jantung. Kenapa? Izin request lagu Nikardila. Jantungku berdebar kencang kalau lihat kamu.
Jantungku berdebar kencang kalau kamu. Ya dia sendawa guys. Gue geli. Maaf seneng aku. Kok geli sih? Oh belum dikitik-kitik udah geli guys. Makasih ya, assalamualaikum. Kita kasih panda dulu guys. Aku mau VC. Aku mau VC tapi aku malu. Wandi, masuk rongkongku kita ngobrol yuk. Nggak nggak guys. Bikin gua mau coba, gua mau denger lo. Bikin gua langsung deh. Kita jadi ini dulu guys ya. Kita jadi orang culun dulu ya. Sabar. Ingin dicintai aja sama Tetes. Gimana sih? Sebel. Aku malu. Dari tadi lu nyetikin gua, coba gua mau denger pikir langsung. Aduh, aku malu. Aku malu, Kak. Kok malu? Kenapa? Enggak, aku malu. Maksudnya aku kena benot, kok pakai masker. Enggak boleh lu kena burung lu. Enggak, aku takutnya kalau aku buka masker, kakaknya langsung encet nih, disconnect nih. Kagak ada, mana ada begitu, ada. Buka apa? Ditutup pakai masker bobo. Kena efek asap gak bu? Enggak, maksudnya gigi aku tuh agak nggak rata gitu, jadi aku malu. Makanya sikat gigi. Kalau pagi ya nih kok ya, aku kasih tau ya kok ya. Kalau pagi itu bangun tidur sikat gigi kok. Dari tadi kamu tuh nyetik-nyetikin gua mulu. Coba gua mau dengar langsung lu nyetik gua gimana. Kayak aku lihat kakak itu sama aku ya. Itu kayak Indomaret sama Alfamart. Indomaret sama Alfamart? Maksudnya? Di mana ada kamu selalu ada aku. Sampingin ya, deketan ya. Loh, kakak ini lihat aku kayak gini gak jujur lah. Iya. Oh, gua punya teman lebih jelek dari lu kok banyak, tenang aja. Enggak. Gak pernah mandi. Soalnya tiap kali aku kenalan sama cewek, terus WC, itu selalu kabur semua. Kenapa? Enggak. Giginya ya? Iya, giginya nih, mereka kayak jijik gitu loh. Padahal ini kan dari lahir. Kak, aku bukain orang pintu dulu. Bentar. Yo. Yang nempel itu yang gede. Halo. Halo Ayas. Waduh. Ayasnya kaget guys. Oh merubah kayak mana tadi kok Andi? Hah? Gak ada yang tadi itu saudaraku. Itu saudaraku, dia emang agak keterbelakangan mental. Giginya dulu waktu masih bayi, waktu digendong jatuh ke got, jadinya kayak gitu. Aduh, ngakak banget guys. Aduh, ini si Ayas ini ya udah multi talenta, bisa nyanyi ya kan? Bisa menghibur kita. Terus juga ternyata baik guys. Jadi gini Ayas, aku mau jujur sama kamu ya. Jadi tadi itu aku lagi bikin konten YouTube nih. Ini lagi ada kamera nih. Jadi tadi itu aku sengaja nyamar jadi kayak cowok yang culun, yang giginya tongos ya kan. Dia masih speechless guys. Nah terus aku tadi aku pakai masker, pakai gigi palsu. Itu aku mau ngelihat kayak maksudnya cewek-cewek kayak kamu ini mau nggak sih masih fecian sama aku kalau aku tuh ternyata culun kayak gitu, giginya tongos gitu. Ternyata kamu masih baik loh sama aku. Kena prank dia guys, ya ampun. Enggak. Aku tapi mau tanya sama kamu ya. Kamu kok beda banget, sumpah beda banget. Tadi gue kira beda orang.
Aku mau tanya sama kamu ya. Kamu kok mau sih tetap mau VC-an sama aku gitu, kenapa? Itu kayaknya kalau Adi tuh standby banget kan. Dan gue sangat menghargai banget. Terima kasih ada viewers yang stay di room gue. Makanya gue pergi aja. Gue kena pergi. Terus waktu YouTuber. Iya. Jadi guys, ini aku barusan ngeprank si Ayas ya, live nih. Jadi ini ya, kita langsung aja nih kasih si Ayas itu sebuah penghargaan ya. Wih, kita kasih apa nih? Kayak wis jadi DJ dia, guys. itu AdSense-ku loh. Itu AdSense-ku loh. Iya. Thank you banget Ayas. Thank you banget ya Ayas. Thank you banget buat semua. Thank you banget. Oke guys, setelah kita tadi dapetin si siapa namanya Ayas ya, kita sekarang mau cari yang kedua guys ya, karena aku masih nggak yakin ya kalau semua cewek itu seperti Ayas ya. Kita coba lagi guys. Bentar. Oke sih, cuman lanjut deh. Masuk dong. Oke. Nah ini guys. Bentar. Dari face-nya itu lumayan tipe aku coy. Ada lesung pipitnya lagi. Wih, ya ampun, yang kasih gift serem-serem guys. Bentar, aku nggak boleh kalah nih. Ya, kita tapi awal kasih langsung Iron Man dulu aja. Ayo. Notice aku nggak nih? Notice aku sekarang nih. Thank you Koko Andi katanya guys. Siap ya. Oke. Makasih lo Koko Andi lo. Halo, kita Koca. Lam kenal. Halo Kak Koca, halo. Kenal aku Andi. Halo juga. Wardoyo. Andi Wardoyo. Iya. Suaranya itu. Aduh, aku minder nih Kak. Aduh, aku minder nih Kak. Kenapa enggak boleh minder atuh? Ayo boleh, mana boleh. Manusia mana boleh ngobrol sama bidadari kayak gini. Manusia mana boleh ngobrol bidadari kayak kamu. Bidadari katanya iyalah bidadari. Sayapnya. Belum ada sayapnya. Gak perlu sayap. Kos udah melayang di hati aku soalnya. Gak perlu sayap. Kos udah melayang di hati aku. Thank you. Mampus lu ya, mampus. Gua kasih hati terus mampus lu. Notis gua terus nih. Tuh kan guys, kita kasih hati, dia juga mengasih hati coy. Ya ampun. Terus kok Andi terus semangat. Mantap Koko, mantap Koko. Kak Ocha, aku bilang gini ya. Kak Ocha, foto profil kamu aku save ya. Udah guys, ntar. Kak Ocha, foto profil kamu aku save ya. Untuk apa? Mau aku kirim ke NASA biar mereka tahu ada yang lebih indah dari bintang di angkasa. Ya anjir. Mau aku kirim ke NASA biar mereka tahu ada yang lebih indah dari aku mau digombalin. Gombalin kamu, gue gombal doang itu ya. Nanti aku kelepek-kelepek. Aku gak gombal. Aku itu selalu bicara fakta. Aku tuh kalau ada berbau koko tuh gimana gitu. Seneng, aku gak gombal. Berbau koko katanya guys. Berbau koko katanya guys. Emang bau gua gimana gitu. Ibu-ibu. Kayak aku ya, kecil ya. Tapi sayangnya aku amit-amit kayaknya. Amit-amit guys. Gak apa-apa kalau kayak gini amit-amit gua gak apa-apa guys. Sikap gitu loh. Kita kasih apa guys ya? Kita kasih cium guys. Dicium guys. Harus di SS dulu guys. Di SS katanya. Ya ampun. Yang ini belum. Yang itu belum. Kita kasih lagi guys. Dia bilang ke kanan belum. Tapi caranya pindah ke kanan gimana ya? Kita kasih lagi aja deh. Ih, sarangnya yuk. Mau.
Sarangnya itu apa sih? Mana Korea? Jawab dong. Aku juga boleh, bener ya? Bener ya? Bercanda, tapi bercanda. Tapi maunya langsung. Aduh. Aku udah punya cewek, guys. Ya, ini buat kalian aja deh. Ini kalian kalau mau add nih, yes.shr95. Kak, kalau aku mau VC sama kakak. Kita siap jadi orang culun lagi, guys. Halo Kak Ota. Kak Ota cantik banget. Makasih. Iya, aku ngapain juga. Iya. Kakak. Mau kemana? Enggak, suaraku jelas apa enggak suaraku? Jelas, cuma ketutupan. Kamu kenapa itu ditutup? Aku malu, soalnya malu. Sama aku. Udah, aku lepas ya. Aku lepas, tapi jangan ketawa ya, jangan ketawa. Coba dibuka. So. Kenapa? Enggak, jadi aku waktu lahir itu emang agak aneh gitu kan, kayak gini. Jadi agak tongos. Takut masih sama aku ya, takut ya. Aku lucu, Bu. Aku tuh lucu. Makasih ya Kak, ya ampun. Persamaannya Kak Ocha sama nyamuk, tahu nggak persamaannya apa? Apa persamaannya? Sama-sama mengganggu tidurku. Aku. Aku. Ah? Aku panggil aku dah. Yang bener. Duh, enggak jijik lah sama aku. Enggak jijik lah. Soalnya orang kayak kamu jarang-jarang. Kamu tuh enggak perlu malu. Kak Ocha, aku dipanggil mama bentar ya, jangan ditutup ya. Mau kemana? Mau dipanggil mamaku lagi. Dipanggil mamaku lagi, jangan ditutup ya teleponnya ya. Iya. Tunggu, sebentar. Iya, ma, ya. Bentar ya. Halo. Loh, siapa ini? Kalian lagi live. Halo? Ini siapa? Enggak, tadi ada, itu kan tadi adikku. Aku mau pinjam HP-nya, kok lagi live ke Bigo nih. Siapa nih? Ini kamu siapa? Aku kakaknya si Andi. Masa? Aduh, guys. Enggak. Iya, tadi itu ceritanya aku. Jadi tadi itu iya. Tadi itu gigi aku tuh tiba-tiba kena virus cinta. Wis. Abis ngeliat Ocha, virusnya langsung lari ke gigi, guys. Jadi bengkak giginya. Aku tuh tadi lagi bikin konten YouTube. Nah, jadi ceritanya tadi itu aku nyamar jadi orang culun, ya kan? Modus-modusin kamu. Terus aku minta VC. Nah, pasti apa pikiranku itu kamu bakal jijik sama aku, pasti bakal kayak langsung ditutup VC-nya soalnya aku jelek. Tapi ternyata enggak loh. Ya kamu itu beda sama cewek yang lain yang apa yang lihat fisiknya ngerti giginya tongos kayak ikan paus gitu kan, langsung ditutup, langsung jijik gitu. Ternyata enggak gitu. Jadi aku salut banget sama kamu. Wih, mantap. Kalau bisa kok benar kayak gitu malu-malu. Ya. Iya, ini kan lagi ngeprank. Nih lagi kameranya nih. Waduh, guys. Dapat lagi, guys. Satu namanya Ocha, guys. Ya, di add tuh.
ys.shr95. Wih, mantep. Thank you banget Ocha ya. Semoga cewek-cewek kayak kamu tuh banyak ya, yang gak ngeliat fisik tapi ngeliat hati. Iya, thank you banget buat Ocha, semoga bisa berteman ya. Makasih kok. Gak apa ya aku ngeprank ya. Oke guys, jadi aku baru aja ganti baju lagi ya, karena tadi pakai baju tuh panas guys. Jadi aku tuh seneng banget hari ini dapat dua cewek, maksudnya dapat korban, maksudnya bukan dapat dua cewek ya, dapat korban dua cewek ini yang ternyata nggak memandang cowok itu dari fisik ya guys. Maksudnya begitu aku video call, mereka ngelihat aku seperti itu, tapi mereka masih mau tetap berteman dan juga masih nggak menunjukkan muka yang ih jijik atau gimana gitu. Itu aku salut banget sih, thank you banget buat host 2 tadi. Dan buat kalian semua yang mau ya kayak goda-godain gitu, boleh deh download Bigo guys, aku udah taruh linknya di deskripsi ya. Terus teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di andysugar_rr, karena malu cuma persepsi, nggak usah mikir, lakuin aja asal itu yang positif. Bye-bye guys.